Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Farid. Nombor metrik saya 268081. So, pertama sekali pendahuluan, penularan wabak COVID-19 secara purata di seluruh dunia telah menjangkiti lebih 4.7 juta manusia dan mengakibatkan kematian lebih 300 nyawa manusia di seluruh dunia. Selain itu, penyebaran pandemik COVID-19 juga telah memberi kesan dalam kehidupan manusia serta impak yang kurang baik dalam pertumbuhan ekonomi dengan begitu mendadak. Dalam tahun 2020, kita semua dikejutkan dengan banyak melihatkan wabak yang melanda seluruh dunia iaitu COVID-19 yang telah menjejaskan banyak negara-negara terutamanya di Malaysia. Wabak ini telah memberi impak yang besar terhadap semua perkara, termasuk perniagaan besar atau kecil. Pandemik COVID-19 memberi kesan yang agak teruk langsung kepada ekosistem perniagaan, terutamanya domestik, seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan dan industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Latar belakang kajian. Dari segi aspek ekonomi, perniagaan burger ini boleh dijadikan sebagai kejayaan baru untuk mereka yang terkesan dan dibuang kerja ketika akibat COVID-19. Perniagaan burger di Subang Jaya boleh menjadikan burger sebagai satu sumber pendapatan utama dan boleh dikembangkan lagi ke peringkat seterusnya. Dari segi sosial pula, perniagaan boleh menarik minat pemuda-pemuda yang baru untuk bermula dalam perniagaan dan boleh menghasilkan peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan yang lebih berjaya. Perniagaan ini boleh menjadi satu langkah pertama dan secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi negara dengan memulakan perniagaan-perniagaan yang kecil inilah. Pemuda-pemuda boleh menjadikan perniagaan ini sebagai punca rezeki utama mereka dan menampung keluarga yang mungkin dalam kesusahan dalam wabak ini. Tidak dinafikan lagi, perniagaan ini dapat memberi sinar baru kepada orang yang mengalami kesulitan dalam wabak COVID-19 ini. Selain itu, perniagaan burger boleh memberikan impak positif kepada pemuda-pemuda daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok, boleh berkecimpung dalam perniagaan dan cuba untuk mendapatkan pengalaman yang luas dan boleh dikembangkan ke peringkat seterusnya. Penyataan masalah. Ramai pekerja yang dibuang kerja dari akibat COVID-19 ini. So, ramai yang menganggur dan tiada pekerjaan pada musim COVID-19. Dengan harga barangan yang semakin meningkat, mereka tidak mampu untuk menampung keluarga untuk membeli barangan dapur untuk di rumah. Persoalan kajian. Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Yang pertama, apakah halangan utama sebagai peniaga burger? Yang kedua, apakah faktor yang mendorong mereka untuk melakukan perniagaan burger? Yang ketiga, apakah kesan perniagaan burger terhadap seseorang peniaga burger? Objektif kajian ini bertujuan untuk menjawab semua masalah yang terdapat dalam persoalan kajian. Objektif kajian pengkaji terbahagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum adalah bertujuan untuk melihat kesan-kesan wabak COVID-19 terhadap perniagaan burger dalam kalangan peniaga burger di Subang Jaya. Objektif khusus adalah untuk mengkaji halangan utama sebagai peniaga burger. Kedua, mengenal pasti faktor yang mendorong untuk melakukan perniagaan burger. Ketiga, untuk merungkai kesan positif dan negatif terhadap perniagaan burger kepada peniaga burger. Kepentingan kajian ini adalah untuk memberi semangat dan sinar yang baru kepada individu yang terkesan dalam pandemik ini dengan memulakan perniagaan seperti perniagaan burger sebagai alternatif lain untuk mendapatkan punca
punca pendapatan untuk melangsungkan kehidupan. Secara tidak langsung dapat melahirkan peniaga mahupun usahawan yang berjaya dan dapat menyumbang kepada ekonomi negara yang tengah krisis pada ketika ini. Yang kedua, kepentingan kajian ini juga penting untuk menarik pemuda-pemuda untuk menceburi bidang perniagaan pada peringkat remaja. Kerajaan perlu memainkan peranan yang penting untuk memastikan peniaga-peniaga mendapat hak yang sepatutnya dan memberikan peruntukan dana kepada peniaga-peniaga yang baru untuk memulakan perniagaan mereka. So, akhir sekali, perniagaan burger ini boleh mendapat menjana pendapatan diri sendiri dan keluarga dan dapat mempromosikan Subang Jaya sendiri kepada di mata seluruh Malaysia. Konsep kajian. Burger merupakan makanan antara makanan yang popular di Malaysia, dari kafe hipster hingga ke gerai jalanan. Pilihan menu yang ditawarkan hampir tiada yang ada ahadnya. Malaysia merupakan negara yang membuka gerai-gerai kecil menjual burger pada waktu malam. Ini akan menjadikan contoh kepada negara-negara jiran, iaitu Indonesia yang baru memulakan operasi tetapi hanya beroperasi pada waktu siang sahaja. Pada tahun 2010, antara salah satu gerai di negara kita pernah memenangi 10 burger terbaik di dunia. Ini merupakan pencapaian yang amat membanggakan kerana dapat mengharumkan nama negara di mata dunia. Fakta yang menarik, McDonald's mahupun Burger King tidak tersenarai dalam 10 pemenang anugerah tersebut. Menurut Noor Syamimi, sejarah awal manusia menemukan daging gizah, manusia menternak haiwan kira 12,000 tahun yang dulu dan mula memburu binatang-binatang liar seperti rusa, kerbau dan sebagainya. Disebabkan manusia bertukar punca makanan daging dari makan sayur-sayuran untuk mengubah diet mereka dan bagus untuk sel otak. Daging adalah protein yang sangat bagus dalam pertumbuhan otak dan otot untuk memastikan tubuh badan manusia sihat dan kuat. Kajian lepas. Berikut merupakan kajian yang lepas yang berkait rapat dengan halangan utama sebagai peniaga burger, faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan perniagaan burger dan kesan perniagaan burger terhadap seseorang peniaga burger di Subang Jaya. Halangan utama sebagai peniaga burger adalah waktu operasi yang terhad. Bermaksud kerajaan telah menetapkan semua perniagaan tidak boleh meniaga melebihi pukul 12 malam. Seperti yang kita tahu, peniaga burger selalu beroperasi hingga ke lewat malam. So, ini akan mengurangkan jualan harian mereka disebabkan tidak cukup waktu untuk beroperasi. Peniaga juga turut terpaksa menanggung kos yang tinggi disebabkan dengan kenaikan harga barang dengan jualan juga yang tidak memberangsangkan. So, mereka terpaksa menjual semua gerai-gerai yang ada atau cawangan-cawangan yang ada untuk menampung kos yang tinggi untuk dibayar. Seperti membayar kos pekerja dan barangan-barangan perniagaan yang lain. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mendorong untuk meneruskan perniagaan burger. Yang pertama adalah masalah kewangan keluarga. So, ramai, seperti yang kita tahu, ramai pekerja yang telah dibuang kerja oleh syarikat-syarikat mereka kerana masalah COVID-19. Dengan adanya perniagaan burger, mereka dapat menampung sedikit sebanyak dalam kewangan keluarga mereka. Selain itu, perniagaan burger ini menggunakan modal yang sedikit dan mampu untuk mereka menjalankan perniagaan burger ini. Seterusnya, perniagaan burger ini mudah untuk diuruskan. Seperti kita menguruskan perniagaan ini dengan bersama ahli keluarga kita sendiri ataupun rakan-rakan yang terdekat. Ia adalah kesan perniagaan burger terhadap seseorang peniaga burger. So, kesan positif adalah perniagaan juga semakin maju dan kreatif, seperti peniaga-peniaga menggunakan platform media sosial untuk mendapatkan jualan yang banyak, seperti
membuat tempahan dari WhatsApp atau telefon. Ini adalah juga untuk dapat memberi peluang kepada penganggur-penganggur untuk mendapatkan pekerjaan dengan melahirkan pemuda yang cekap dan ilmu dalam cekap dalam ilmu perniagaan. Kesan negatif terhadap perniagaan burger seseorang adalah keadaan cuaca yang tidak menentu di Malaysia menyebabkan mereka susah untuk menjalankan atau mengoperasikan perniagaan ini. Dengan angin yang kuat, hujan yang lebat, mereka akan suka untuk mendapatkan pelanggan dan untuk memasak burger-burger yang ada di gerai. Selain itu, persaingan dengan peniaga-peniaga yang lain juga menjadi faktor negatif, kerana kalau terdapat banyak peniaga-peniaga akan mengurangkan lagi jualan mereka, jualan harian mereka. Perbezaan kajian penyelidik dengan pengajian lepas. Antara perbezaan kajian ini dengan kajian yang lepas adalah kajian ini mendorong kepada halangan utama sebagai peniaga burger, faktor-faktor yang mendorong peniaga untuk meneruskan perniagaan dan kesan perniagaan burger terhadap seseorang peniaga burger di Subang Jaya. Kajian lepas yang telah didapati lebih cenderung atau lebih ke arah kepada cara permulaan awal untuk memulakan perniagaan burger dan langkah-langkah untuk menjadi usahawan yang berjaya dan peniaga burger yang berjaya. Kajian ini telah mengupas dengan lebih mendalam terhadap perniagaan burger terhadap wabak COVID-19. Hipotesis kajian. Hipotesis kajian merupakan saranan andaian atau sesuatu kenyataan sementara tentang hubungan antara dua pemboleh ubah atau lebih yang ingin diuji oleh pengkaji. Dengan kata lain, hipotesis ini adalah satu andaian atau jangkaan awal yang berkemungkinan akan betul atau sebaliknya akan menjadi salah jika mempunyai teori yang sahih berkenaan dengan kajian tersebut. Kebiasaannya, hipotesis sering digunakan untuk memberitahu bahawa fakta atau hubungan yang berhubung kait dengan tajuk kajian. Ini menjelaskan bahawa hipotesis mudah untuk menerangkan tentang kajian yang sedang dilakukan dan hanya memulakan jangkaan awal hipotesis. Teknik kajian. Teknik kajian meliputi sumber maklumat dan data, kaedah pengumpulan maklumat dan data, dan kaedah menganalisis maklumat dan data serta instrumen kajian. Pertama sekali, sumber maklumat dan data. Sumber maklumat dan data bermaksud bahan kajian didapati daripada mana. Selain itu, untuk memastikan maklumat dan data diperolehi daripada sumber asal dan atau diambil daripada pihak-pihak yang tertentu. Sumber maklumat dan data terbagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber prima adalah bahan kajian yang diperoleh daripada pemerhatian, banci atau tinjauan yang dibuat terus daripada sumber asal seperti responden. Pengkaji sendiri membuat pemerhatian di kerja lapangan itu sendiri dan lebih mendapat objektif kajian yang lebih jelas. Pengkaji sendiri membuat pemerhatian di kerja lapangan itu sendiri, iaitu di perniagaan burger sekitar Subang Jaya, untuk mendapatkan objektif kajian dengan lebih jelas. Melalui soal selidik bersama responden, pengkaji mudah untuk mendapatkan maklumat dan data yang lebih terperinci bagi memudahkan kajian berjalan dengan lancar. Sumber sekunder pula adalah bahan kajian yang diperoleh daripada jurnal, buku atau artikel yang tersedia di perpustakaan, jabatan perangkaan atau juga seperti maya, seperti internet. Pengkaji juga menyelidik dan mencari bahan kajian menggunakan sumber sekunder sebagai bahan rujukan. Terdapat beberapa maklumat dan data tentang perniagaan burger yang ada di jurnal atau di internet. Walaupun berbeza
Kerja lapangan dengan dan situasi. Sumber sekunder juga penting dalam kajian untuk menambah kajian dengan lebih teratur atau mudah difahami. Secara tidak langsung, sedikit sebanyak dapat menyumbang perkara-perkara yang di luar otak pemikiran dan idea untuk menambah baik kajian ini yang pegaji sedang menjalankan. Seterusnya, maklumat mengumpul maklumat dan data. Mengumpul maklumat dan data bermaksud bagaimana cara untuk atau kaedah maklumat dan data itu boleh diperoleh. Salah satu proses untuk mendapatkan maklumat dan data adalah dengan di lapangan kajian seperti menemu buah responden iaitu peniaga-peniaga burger dalam satu tinjauan menggunakan soal 3D yang telah mendapatkan untuk mendapatkan sampel kajian. Instrumen kajian. Instrumen kajian adalah peralatan perisian atau perkakas yang digunakan untuk memungut dan mengumpul maklumat dan data daripada sasaran kajian seperti soal selidik, buku catatan, video, kamera, perakam suara atau komputer dan penggunaan perisian. Pertama sekali adalah bentuk soal selidik. Soal selidik adalah instrumen yang sangat penting dalam membantu kajian untuk mendapatkan maklumat dan data dalam kaedah banci atau tinjauan. Ini mempunyai beberapa senarai soalan yang dan arahan yang telah dibuat oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat dan data berkenaan dengan kajian yang sedang dijalankan. Soal selidik ini diedarkan sendiri oleh pengkaji kepada peniaga-peniaga burger di sekitar Suruhanjaya. Soal selidik ini boleh dijawab dan diisi oleh peniaga-peniaga burger. Soal selidik terbahagi kepada dua bentuk iaitu soal selidik terbuka dan soal selidik tertutup. Soal selidik terbuka adalah satu soalan yang ditujukan kepada peniaga burger itu secara terbuka. Kaedah ini salah satu cara untuk peniaga-peniaga bebas untuk menjawab mengikut kehendak dan emosi dan idea mendapatkan dan idea mereka sendiri. Kelebihan pengkaji menggunakan kaedah ini adalah pengkaji akan dapat maklumat dan data dengan lebih tepat dan memberi kepuasan kepada peniaga-peniaga untuk menjawab soal selidik. Soal selidik tertutup pula mempunyai soalan yang mengandungi jawapan yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Peniaga-peniaga burger tidak mempunyai pilihan jawapan yang lain dan perlu menjawab jawapan yang hampir sama yang telah disediakan oleh pengkaji. Kaedah ini lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan maklumat dan mudah untuk direkodkan nanti. Tetapi pengkaji tidak dapat menjawab jawapan yang tepat dari peniaga-peniaga burger itu tersebut kerana soalan telah pun disediakan oleh pengkaji. Kaedah pungutan maklumat dan data. Kaedah pungutan maklumat dan data ini menggunakan soal selidik yang mempunyai pelbagai cara seperti temu bual atau bukan temu bual. Temu bual bermaksud satu sesi temu ramah dan soal jawab yang berkomunikasi antara dua hala seperti pengkaji dan peniaga-peniaga burger di sekitar kawasan Suruhanjaya, manakala bukan temu bual adalah satu sesi jawab yang hanya berkomunikasi secara sehala. Temu bual bersemuka adalah komunikasi dua hala dalam bentuk temu ramah secara berhadapan atau bersemuka antara pengkaji dan peniaga-peniaga burger tersebut. Pengkaji juga dapat melihat reaksi peniaga-peniaga ketika menjawab soal selidik dengan ikhlas atau sebaliknya. Dengan kaedah ini menyebabkan peniaga-peniaga rasa malu dan cuba untuk mengelakkan dari ditanya soalan-soalan sensitif kepada mereka. Temu bual tidak bersemuka pula adalah komunikasi dua hala dalam bentuk lisan atau tulisan antara pengkaji dan peniaga burger. Komunikasi dalam bentuk lisan adalah melalui perbualan telefon dan secara maya seperti mikrofon internet. Pengkaji hanya mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan kajian kepada peniaga-peniaga dan terus dijawab oleh responden iaitu peniaga-peniaga burger melalui telefon. Bukan temu bual. Bukan temu bual adalah komunikasi secara sahala tanpa perlu bersemuka dengan sasaran kajian. Pengkaji mengumumkan soalan menggunakan soal selidik yang dihantar melalui surat dengan menggunakan perkhidmatan pos atau pergi menghantar surat ke gerai ke gerai
untuk dijawab oleh peniaga-peniaga burger. Setelah peniaga selesai menjawab, peniaga perlu mengembalikan semula soal selidik dalam masa yang ditetapkan oleh penggaji. Ini kerana peniaga-peniaga sibuk untuk meniaga sehingga tidak tiada waktu untuk menjawab soal selidik yang telah disediakan. Elemen kajian. Elemen kajian terbagi kepada dua, iaitu populasi dan sampel. Dalam statistik, populasi bermaksud sekumpulan data yang mempunyai watak yang sama atau menjadi objek reference. Populasi adalah satu set unsur atau elemen seperti manusia, haiwan, benda, institusi dan sebagainya yang mempunyai ciri-ciri yang sama yang hendak dikaji oleh pengkaji. So, dalam kajian ini, populasi adalah peniaga-peniaga burger di sekitar Subang Jaya. Cara pengkaji mendapatkan populasi peniaga burger di sekitar dengan meninjau kawasan Subang Jaya. Selain itu, ramai pekerja yang membantu dan memberi info tentang di mana ada perniagaan burger di sekitar Subang Jaya. Sampel. Sampel adalah kumpulan yang menjadi sumber informasi yang diperlukan oleh pengkaji. Sampel perlu diselaraskan supaya dapat menggambarkan populasi tersebut. Pengkaji dapat mengenal pasti peniaga burger dengan daripada semua perniagaan di Subang Jaya. Tujuan pengkaji membuat persampelan adalah untuk memperoleh maklumat dan data perniagaan burger sahaja di sekitar Subang Jaya. Cara pengkaji mendapatkan persampelan dengan melihat atau akan jadual dan statistik. Selain itu, pengkaji juga pergi ke lapangan kajian untuk mendapatkan kepastian. Skop kajian. Skop kajian ini menjelaskan ruang lingkup kajian, iaitu bahagian pemasaraan dan yang dikaji dan yang tidak dikaji. Kawasan kajian yang dipilih oleh pengkaji adalah Subang Jaya. Pengkaji dapat melihat peluang pekerjaan peniaga-peniaga burger di Subang Jaya untuk mengembangkan perniagaan burger, tetapi ada beberapa faktor pemasaraan yang perlu mereka cegah. Selain itu, kerja lapangan ini berdekatan dengan kawasan perumahan pengkaji dan mudah untuk mendapatkan objektif kajian. Selain itu, masa untuk menjalankan kajian amat sesuai kerana pengkaji tidak bertindih dengan jadual kelas. So, ini kerana perniagaan beroperasi pada petang hingga ke malam. Pengkaji boleh meneruskan pergi ke lapangan kajian selepas pada waktu kelas. Akhir sekali, responden. Responden yang kajian ini melibatkan kawasan kajian di sekitar Subang Jaya serta hanya fokus kepada perniagaan burger sahaja. Pengkaji mengkaji tentang beberapa faktor perniagaan burger di sekitar Subang Jaya untuk menjadikan peniaga-peniaga burger menjadi responden kepada pengkaji.